lo ngomongin gue.
Yang direquest pada desain kali ini adalah 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, tempat jemur, carport, dan perpustakaan atau ruang kerja. Berdasarkan kebutuhan ruang yang diminta, maka kami membuat denah sebagai berikut. Pada lantai 1, di bagian depan terdapat sebuah carport sebesar 4 meter 80 cm x 2 meter 75 cm. Taman seluas 2 meter x 2 meter 25 cm yang juga berfungsi sebagai area resapan. Terdapat sebuah teras seluas 2 meter 80 cm x 2 meter 25 cm yang juga dimanfaatkan sebagai ruang tamu. Sehingga desain teras ini dibuat agak tertutup dengan penambahan pilar-pilar kayu vertikal pada bagian depan dan ornamen tirai pada sisi samping. Sehingga privasi area tamu ini tetap terjaga namun juga memiliki kesan terbuka. Lanjut ke area dalam bangunan, terdapat sebuah ruang makan seluas 2 meter 70 cm x 3 meter. Pada sisi kiri dari ruangan ini, terdapat sebuah teras yang memiliki akses langsung ke area carport. Area ini dilengkapi dengan panggung mini yang penuh dengan tumbuhan, sehingga area ini dapat menghasilkan oksigen yang berlimpah dan sehat untuk area ruang makan maupun kamar tidur di belakang. Kembali ke area ruang makan. Pada ruangan ini juga terdapat tangga yang menuju ke lantai 2. Pada bagian bawah tangga dimanfaatkan sebagai meja TV dan juga rak untuk penyimpanan buku atau barang-barang lainnya. Sehingga semua ruangan di area ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lanjut ke kamar tidur utama, kamar ini memiliki luas 3 meter x 2 meter 75 cm. Kamar ini memiliki jendela yang menghadap ke arah tangga mini di bagian depan, sehingga kamar ini selalu mendapatkan oksigen yang baik dari tumbuh-tumbuhan di area kamar ini tersebut. Pada area dapur, ini memiliki luas 2 meter 40 cm x 2 meter 25 cm dilengkapi dengan kitchen set, sink, dan lain-lain. Pada area belakang terdapat kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,2 meter dan juga terdapat sebuah area terbuka yang dimanfaatkan sebagai area laundry, di mana pada area ini terdapat tempat untuk mesin cuci dan tempat jemur. Area ini memiliki luas 1,5 meter x 2 meter 75 cm. Lanjut ke lantai 2. Paling depan terdapat ruang kerja dan juga perpustakaan seluas 2 meter 80 cm x 2 meter 50 cm. Rak buku pada ruangan ini didesain custom agar sesuai dengan luas ruangan sehingga tidak ada ruangan yang terbuang. Pada bagian tengah, terdapat sebuah ruang keluarga dengan bukaan-bukaan jendela yang besar sehingga sirkulasi udara di area ini menjadi sangat baik. Pada bagian belakang dari lantai 2 ini terdapat 2 buah kamar tidur dengan luas masing-masing adalah 3 meter x 2 meter 50 cm.